Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya nih, kabar Rizky Billar malam ini bersama orang-orang hebat tentunya ya. Ada juga kabar dari Abang Al-Fatih nih yang makin hari makin pintar. Serta ada update perolehan sementara Leslar di Infotainment Award 2023 ya. Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada akun berita online nih soal Abang Fatih. Kita lihat artikelnya. Fatih anak Lesti Kejora yang makin ceriwis dan tak bisa diam, orang tuanya sering kelelahan. Tak hanya makin lucu dan menggemaskan, si kecil Fatih kini semakin pintar dan tumbuh jadi anak yang aktif dan juga penasaran. Lesti mengungkapkan kini Fatih semakin ceriwis dan aktif banget. Aduh, ngomongnya sekarang tuh kayak beo banget, ucap Lesti Kejora di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Di slide berikutnya, di unggahan artikel ini mengatakan salah satu yang paling disyukuri, Rizky Billar suaminya banyak berperan dan mau membimbing anaknya yang sedang mulai belajar tentang dunia. Perkembangan baby L, bersyukur banget papahnya benar-benar turun tangan banget untuk menjaga membimbing, kata Lesti. Selain itu, baby L juga merupakan anak yang tak bisa diam alias aktif. Tentu hal tersebut membuat Lesti ataupun Billar sedikit kelelahan. Masya Allah ya, apalagi anak cowok, ungkap Lesti. Meski terkadang cukup melelahkan, Lesti dan Billar mengaku tak masalah. Di pemberitaan sebelumnya, si kecil Fatih banyak mencuri perhatian netizen dengan tingkah-tingkah lucunya, mulai main gitar hingga tirukan Lesti menyanyi. Masya Allah nih, emang Abang Fatih ini menggemaskan banget ya, bikin para onti online-nya kangen selalu nih sama si Abang. Sehat selalu untuk Abang ganteng. Kabar berikutnya kita lihat, ada unggahan dari Opa Daniel Edi yang mengatakan alhamdulillah dapat paket dari Bunda Al-Fatih. Makasih, semoga tetap sehat dan rukun selalu, murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin ya, kata Opa Daniel Edi yang mendapatkan hadiah sepeda listrik nih dari mamanya atau bundanya Abang Al-Fatih itu para sahabat. Masya Allah, tabarakallah nih, semoga rezekinya makin mengalir nih untuk Una Lesti. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah, tabarakallah, semoga lancar rezekinya Leslar Family. Amin ya rabbal alamin ya. Sehat selalu untuk opa omanya Abang L tentunya. Kabar berikutnya di mana kita lihat nih, Vogue sekarang juga Lesti Kejora di Indonesian Dangdut Award 2023. Yang mana Lesti Kejora masuk dalam kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Kalian bisa vote ya dengan kode vote SMS, yaitu ketik IDA spasi B6, kirim ke 97288 ya, atau vote melalui video Facebook, Instagram dan juga Twitter ya. Dan masuk dalam kategori lagu dangdut terpopuler, lagu insan biasa, dengan kode vote SMS, yaitu ketik IDA spasi G6, kirim ke 97288 ya sahabat. Serta Lesti Kejora pun masuk dalam kategori lagu video klip dangdut terpopuler, lagu insan biasa,
Kalian bisa SMS dengan kode SMS, ketik IDA spasi H7, kirim ke 97288 ya sahabat. Yuk, ada banyak komentar mengatakan bismillah semangat, siap kak, demi idola kita pasti semangat. Betul banget ya. Komentar lain juga mengatakan bismillah, semangat senam jari ya, bismillah semoga Bunda Lesti menang ya. Dan kita lihat nih para sahabat, Abang Al-Fatih nih hari ini jadwalnya sekolah tuh lagi main air. Aduh Masya Allah nih kesenangan si Abang main air ya, bersama teman-temannya nih para sahabat. Dan kita lihat juga nih Abang El sudah ganti baju tuh. Abang Al-Fatih bersama teman-temannya nih di dalam kelas tuh Masya Allah lagi bermain balon tuh Masya Allah. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah si ganteng lagi sekolah katanya nih Masya Allah ya, semoga makin pinter cerdas nih si abang. Dan kita lihat para sahabat, ada kabar dari akun Instagramnya LS2 Entertainment dan Kirking ya, yang mana dalam unggahannya ini bersama Lesti Kejora nih. Kita lihat captionnya, kekuatan suara surgawi mereka dan kehadiran panggung yang memukau. Kirking dan Lesti Kejora duet sensasional telah menerima lebih dari juta tayangan di YouTube. Terima kasih atas cinta dan dukungan kalian yang tak terukur ya. Masya Allah, congratulations sekali lagi untuk 2 juta penayangan ya di YouTube nih duet Lesti Kejora dan juga Kirking nih para sahabat. Masya Allah, alhamdulillah, congratulations sekali lagi. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan yang mengatakan alhamdulillah amanah dari Onti, Onti Al-Fatih Bilar nih sudah sampai di rumah Lesar Family. Yeay, abang dapat mainan baru, semoga suka ya bang. Terima kasih nih untuk Onti hadiahnya kepada Abang Al-Fatih. Dan kita lihat ya, setelah kadonya dibuka nih ada banyak nih ya hadiah nih, mulai dari sandal ya, ada juga baju nih untuk si abang, ada juga mainan-mainan yang lucu dan menggemaskan nih untuk Abang Al-Fatih. Pokoknya banyak banget nih mainan-mainan yang dikirim oleh para onti online-nya Abang Fatih untuk si ganteng Fatih nih para sahabat. Masya Allah, alhamdulillah ya, Abang Fatih banyak yang sayang. Di sini ada banyak komentar ya yang mengatakan wow, aget kata abang banyak kali mainannya. Masya Allah, fans abang keren-keren emang, hadiahnya cakep-cakep, gak sabar lihat abang main mainan barunya ya dari para onti online-nya. Kabar berikutnya kita lihat nih ada unggahan ya perolehan sementara di media sosial Instagram untuk Infotainment Award 2023. Mulai dari kategori Celebrity of the Year, Lesti Kejora unggul dari Nagita Slavina dengan hasil vote yaitu mencapai 95.855 vote ya sahabat. Dan untuk kategori Most Sporty Celebrity, Lesti Kejora kalah unggul dari Rizky Billar, yang mana vote sementara Rizky Billar mencapai 267.161 vote ya sahabat. Dan kita lihat juga nih perolehan sementara di kategori Jerjos Baby, Abang Al-Fatih unggul dari Cipung dengan hasil vote sementara mencapai 393.425 vote. Untuk kategori Jerjos Mom, Lesti Kejora unggul dari Ria Ricis dengan hasil vote sementara mencapai 632.398 vote. Dan untuk kategori Jerjos Dede Rizky Billar juga unggul dari Atta Halilintar dengan hasil vote sementara mencapai 240.335 vote. Dan untuk kategori Best Couple, Leslar juga unggul dari pasangan Rian dan juga Ricis, yaitu dengan hasil vote sementara mencapai 337.834 vote ya sahabat. Masya Allah, alhamdulillah nih untuk hasil sementara Leslar berada di puncak ya sahabat ya. Bismillah, Lesti Kejora, Rizky Billar dan juga Abang Al-Fatih borong piala dalam ajang Infotainment Award 2023. Bismillah, gasken ya para sahabat Leslar. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Bang Tengku Syafiq nih yang mengatakan ngapain kita Rizky Billar, Jeremy Putirai, Brahmi Gibran ya sahabat. Wah, kira-kira bakal ada project apa nih dari Bang Tengku Syafiq, Rizky Billar dan
teman-teman dan juga tim-timnya nih para sahabat. Masya Allah nih, apapun itu projectnya kita tunggu, semoga dilancarkan ya project dari papanya Abang Al-Fatih. Tetap semangat untuk papanya Abang Al-Fatih. Dan kita lihat juga nih, masih di story-nya Bang Tengku Syafiq ya, yang mengatakan gimana mas YW Piano mau buatin lagu buat kita Rizky Billar, Jeremy Putira, Ibrahim Gibran ya. Ini lagunya bagus banget katanya nih. Masya Allah, ternyata bakal ada lagu baru untuk Papa Billar nih, salah satunya ya. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan mau ada lagu baru lagi sepertinya ya bun. Semoga duet lagunya untuk Abang Al-Fatih. Kita tunggu ya sahabat. Dan kita lihat nih ada unggahan live Instagramnya Bang Andi atau Om Andi, bodyguardnya Leslar nih, bersama Abang Al-Fatih sore tadi yang Masya Allah nih, Alhamdulillah nih, yang nonton live-nya pasti seger banget ya melihat Abang Al-Fatih yang lucu dan menggemaskan tersebut. Sampai-sampai ini ada Om Gendut yang pengen masuk, kata Abang masuk duduk katanya ya. Dan Om Gendut pun mengatakan gak muat katanya nih. Abang pun mengatakan muat katanya. Masya Allah, gemesin banget sih bang. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah, tabarakallah, lucu, gemes banget nak sayang, duduk muat, pinter banget nih si emang si abang ya. Masya Allah, sehat selalu untuk kesayangan kita Abang Al-Fatih. Dan baiklah para sahabat Leslar, tentunya itu saja dulu nih kabar update yang bisa Mimin sampaikan di malam hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.